Apabila Raja Formula sudah senyap, kita ingat bolehlah cari penyelesaian. Tapi bos dia pula jual formula lain. Kononnya, kenaikan cukai tidak membebankan rakyat. Ini juga tahyul. Semua cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan Madani kini membebankan rakyat. Saya ambil contoh berkenaan dengan import masuk barangan makanan dari luar. Cukai port operator charges 6% tambahan. Liner local charges 6% tambahan. Warehouse charges 6% tambahan. Forwarding charges 6% tambahan. Freight forwarder charges 6% tambahan. Transport charges 6% tambahan. Kerajaan janji kepada rakyat barang makanan tak kena SST. Tapi rantaian bekalan makanan nak sampai ke meja anak isteri kita semua kena SST. Compounding effect, kesan berganda SST akan menaikkan harga makanan rakyat kebanyakan. Ini baru di Semenanjung, di Sabah Sarawak lagi tinggi kenaikan makanan. Jadinya ditambah pula dengan ringgit yang lemah, ini menyebabkan inflasi mendadak. Hakikatnya, Tuan Yang di-Pertua, hidup rakyat semakin sempit dan terpaksa ikat perut.